بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام أبو حامد وحمد بن محمد النسائي رحمه الله تعالى: أيها الولي ما لم تعلم لم تجد الأجر، أيها الولد ما هيمن الباب ما لم تعلم سمعت أنكم belum mengamalkan ilmu لم تجد الأجر، مستحيل أنكم tidak mendapati balasan ganjaran pahala. Jadi semasa kita belum mengamalkan suatu ilmu kita, maka kita tidak bakalan dapat ganjaran. Mau kita ngamalinnya itu benar atau enggak benar, sempurna atau enggak sempurna, cakep maupun enggak cakep, kalau belum ngamalin belum dapat. Tapi kalau udah ngamalin, walaupun kita orang bodoh, walaupun kita orang gak pinter, walaupun kita orang yang gak banyak ilmu, insya Allah, insya Allah nanti dengan berkat ketulusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan itu. Ada satu kisah Imam Ghazali bawakan di sini, hukiha, telah diceritakan, telah dikisahkan, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki ada min Bani Israel, di antara Bani Israel, abadallah ta'ala sab'ina sanatan, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 tahun. Seorang laki-laki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 tahun. 70 tahun ibadah. Fa'aradallahu ta'ala an yajluhu 'ala al-malaikati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan dia di hadapan para malaikat. Malaikat jamak malakum. Allah ingin menampakkan orang itu ke depan para malaikat. Mau Allah apain? Fa arsalallahu ilaihi malaikat yukhbiru annahu ma'atilkan ibadati la yaliku bihi dukhul al-jannah. Fa'arsalallahu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan ilahi kepadanya malaikat, seorang malaikat yukhbiru, yang memberitakan kepadanya orang itu, annahu, bahwasanya orang itu ma'atilkal ibadati, bersama ibadahnya yang sudah lama 70 tahun, la yaliku bihi dukhulal jannata, tidak layak orang itu dengan sebab tadi dia punya ibadah dukhulal jannata, masuk surga, enggak layak, enggak pantas orang itu. Walaupun sudah 70 tahun dia ibadah, enggak layak masuk surga. Gimana kita? Sudah berapa tahun? Kata Allah enggak layak untuk masuk surga. Allah kirimkan seorang malaikat untuk beritakan
kepada para malaikat bahwasanya orang itu enggak pantas untuk masuk surga. Ibadahnya enggak pantas untuk masuk surga. Allahu Akbar. Ini udah 70 tahun kita. Kalau berapa tahun? Iya, kalau ibadah semua, kalau kagak. Iya, kalau murni ibadah, kalau kagak. Iya, kalau ikhlas lillahi ta'ala, kalau kagak. Nah, ibadah bercampur dengan yang lain. Ibadah karena yang lain. Kalau depan orang rajin, di belakang orang malas. Kalau dilihat orang semangat, kalau dilihat malas. Ada kira-kira kita punya ibadah yang ikhlas? Jangan sampai 70 tahun sekali ibadah aja. Ada kira-kira yang ikhlas? Ada kira-kira? Allah. Dari sini kita bercermin. Apalah yang kita masuk surga? Kita harus yakin semua. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ditempatin oleh Allah dapat surga. Amin ya Allah. Walaupun kita kayaknya enggak pantas di surga, tapi kita enggak kuat di neraka. Walaupun sebentar. Melempar amal dosa habisan kita. Ya mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita. Amin. Allah tempatkan kita di surga-Nya. Amin ya Allah. فَلَمَّا بَلَغُوا قَالَ الْعَبِدُ نَحْنُ خُلِقْنَا لِلْعِبَادَةِ فَلَمَّا بَلَغُوا maka tatkala malaikat itu sampaikan berita bahwasanya ente enggak pantas masuk surga walaupun ente udah ibadah 70 tahun. Udah disampaikan tuh sama malaikat. Apa kata ahli ibadah tadi? Qala al-'abidu kata ahli ibadah tadi. Nahnu khuliqna li ibadati. Jawaban cerdas. Nahnu khuliqna li ibadati, kami ini diciptakan untuk ibadah. Jadi saya ibadah. Saya enggak apa-apa. Saya enggak ada apa-apa. Ya enggak ada sesuatu. Saya lakukan ini adalah untuk ibadah, enggak ada yang lain. Malaikat dikata gini kan ngomakin. Iya juga sih. Masih kayak begini siksa dan lebaran dulu. Fayang bagi lana anak muda bu. Maka siapnya bagi kami menyembah Allah. Udah pantas saya sembah Allah. Artinya ini orang ini bisa berargumentasi. Argumentasinya ya, logis, masuk akal. Hanya orang yang pandai yang bisa menjawab seperti ini. Orang yang pandai bersyukur saja yang bisa jawab seperti ini. Falamma raja'a al-malaku qala ilahi anta a'lamu bima qala. Maka tatkala malaikat itu kembali pulang, qala, kata malaikat, malaikat berkata, ilahi wahai Tuhanku, anta a'lamu bima qala, engkau itu lebih mengetahui dengan apa yang sudah dia katakan ya Allah. Kamu saja yang menilai Allah, aku enggak bisa nilai ini orang. Jadi rupanya malaikat itu enggak mampu untuk menilai apa yang dia. Malaikat itu enggak mampu menilai apa yang ada di hati kita. Zikir jahar makanya dia bisa menilai kita, tapi zikir khawfi dia enggak bisa nilai. Zikir setiap amatnya di dalam hati dia berzikir, malaikat enggak bisa melihat. Hanya Allah yang bisa lihat itu. Diadukan kepada Allah begitu,
Kemudian kata Allah apa? Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, idza huwa lam yu'rid an ibadatina wa nahnu ma'al karami la nu'ridu anhu ishhadu ya malaikati inni qad ghafartu lahu. Kata Allah, idza huwa lam yu'rid, apabila dia enggak berpaling an ibadatina, daripada ibadah kepada kami, kalau dia habis melakukan itu, habis dia katakan itu, habis ucapan itu, dia enggak berpaling daripada ibadah kepadaku, kata Allah, memang benar-benar dia ibadah kepadaku, fanahnu ma'al karami, maka kami bersama kemuliaan, lalu aritu anhu, kami enggak berpaling darinya. Ishadu ya malaikati, kata Allah, saksikan oleh wahai para malaikat, inni qad ghafartu lahu, sungguh benar-benar aku telah mengampuni dosanya. Subhanallah. Jadi apa maksudnya tadi itu? Ya ayyuhal walad, malam taklam lam tajidil ajr, wahai ananda, semasa engkau tidak mengamalkan ilmu, engkau tak akan pernah dapat ganjaran ibadah, ganjaran pahala ibadah. Jadi kita ibadah aja udah, mau banyak ilmu kagak kita, pinter kagak kita, cerdas kagak kita, orang alim kagak kita, guru ngaji kagak kita, pokoknya kita ibadah. Disuruh sholat sunat ini kerjain, apalagi sholat wajib. Disuruh puasa wajib ini kerjain, puasa sunat ini kerjain, zikir ini kerjain, kerjain semua. Semua pasrahkan kepada Allah, yang penting kita udah ngaji. Yang penting saya udah duduk di majelis ilmu sama guru, udah ngaji sama guru, lalu saya amalkan ilmu, terserah Allah. Allah mau terima, enggak, terserah Allah. Subhanallah. Karena saya ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, sudah selayaknya saya ibadah kepada Allah. Sebeginilah kemampuan saya ibadah kepada Allah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu amalakum qabla an tuz'anu. Hasibu anfusakum, hisab olehmu, maka diri kamu, periksa dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum kamu diperiksa. Periksa, kita periksa, periksa sebelum diperiksa. Kalau kita yang periksa ada sesuatu, kaget kan? Enggak kaget. Motor kita periksa, rumah kita bisa benerin, kita benerin. Hal yang rusak enggak kaget. Coba kalau umpama kita datang aja ke bengkel nih, motor kita bawa ke bengkel, dibilangin ini rusak, ini ganti, ini rusak, ini ganti. Kaget kita. Nah kalau kita yang benerin, insya Allah enggak kaget, dan bisa meminimalisir dan bisa menghilangkan makan. Ya. Yang ada yang mau kebengkel dibenerin, jadi enggak dibenerin. Kenapa? Kita udah benerin. Begitu pula diri kita udah bisa lihat kita punya kesalahan, kita benerin. Jangan kita punya kesalahan, kita masih bodoh aja. Kita jalan terus, jangan. Benerin dulu, baru jalan. Benerin baru jalan. Jangan sampai ada yang rusak kita jalan terus, takutnya putus di tengah jalan. Ya, motor putus di tengah jalan gimana? Ya, malam-malam gelap, sepi, nggak ada orang, nggak ada penduduk, nggak ada bengkel, motor mati. Bagaimana Pak? Mencekam. Ibaratnya orang melempok dengan dosa,
belum sempat taubat meninggal dunia. Gelap, penuh dengan penyesalan. Faizah matum daraku, apabila mereka sudah meninggal dunia baru sadar. Jangan sampai begitu. Tadi ada orang datang ke rumah. Dia melempar teman masa. Sudah melakukan sekian banyak dosa. Dia rindu ketemu kepada kita. Setiap hari dia rindu, dia bilang, saya rindu, saya senang, pengen ketemu. Sudah lama saya pengen ketemu, dia berlima dosa. Ngaji rasanya apa? Ngaji tetap ngaji tapi apa? Sholat tetap imam tetapi hamba seperti itu belum, karena dia melakukan dosa yang besar. Dia rindu ingat. Pas ketemu, masya Allah, dia senang banget. Dia cerita-cerita terus, dia punya dosa. Alhamdulillah, semua nama yang kita bisa dosanya setahun lima hari. Saya ngomongin dia enak dosanya. Kemudian setelah itu nanti malam orangnya ada kira-kira datang. Ya sudah, sekarang juga kamu pergi dari keadaan ini, segera tolak. Ini saya kasih kamu baju saya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan. Jangan tunggu waktu lagi, jangan tunda-tunda waktu bertolak. Sekarang bertolak. Saya takut kalau kamu tidak bertolak sekarang akan terjadi sesuatu kepada kamu. Itu dulu udah lama ketemu di tahun 2014, kemudian ketemu dalam keadaan seperti itu. Ini sama kita pun begitu ya, kalau kita berdosa segera kita bertobat, jangan tunggu takut-takut ya, sudah meninggal dunia belum kita sadar. Seperti orang itu, dia baru tadinya belum sadar dia bahwa itu dosa teramat besar. Dosanya sangat besar sekali. Yang memang saya ngomongnya kayak dosanya buruk sekali. Dia melakukan salah buruk dan melangkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih juga jalan yang lurus sampai dalam. Wasiru a'malakum qawla antuzan, dan timbanglah amal kamu sebelum ditimbang kamu. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man zanna annahu bi dunya tudhi yasiru fa huwa mutamanni. Siapa saja yang menyangka, siapa saja yang menduga kuat. Kalau zanna biasanya benar. Kalau zanna, kalau kata-kata zanna itu benar. Tingkat kebenarannya sampai 75%. Siapa saja yang menduga kuat anakku bahwasanya dia di dunia juhli di sini enggak lebih zonnya. Kalau zon itu maaf, zon di sini enggak. Biasanya kalau zon itu pakai
pakainya luar biasa. Tapi di sini enggak. Man zunna anna, siapa saja menyangka anna bahwa sendiri dia bidun dicuri dengan tanpa sungguh-sungguh, yasiru, akan sampai fa'a mutamannu, maka itu harapan belaka. Biasanya kalau pakai zun itu ada misalnya di sini enggak. Siapa yang menyangka bahwasanya dia dengan tanpa sungguh-sungguh akan sampai, maka itu utamanya harapan belaka. Enggak bisa, dia harus sungguh-sungguh baru bakal sampai. Tapi wa man zanna, siapa saja yang menyangka anna bi manzil juhdi, siapa saja yang menyangka kuat, menduga kuat, anna bi manzil juhdi, bahwasanya dia dengan memberikan kesungguhannya, yasiru, akan sampai, fa huwa mustaqim, maka dia itu akan tercukupi. Artinya apa? Cita-citanya akan sampai. Mustaqim maksudnya artinya kalau secara literal kaya, itu menjadi kaya. Yang maksudnya akan sampai tujuannya. Kalau dia mengerahkan seluruh segenap kemampuan. Kayak kita nih ngaji sungguh-sungguh, kita ngaji setiap hari, kita hilangkan rasa malas, kita hilangkan kemaksiatan, kita gak melakukan kemaksiatan, jauh kemaksiatan. Kita belajar sungguh-sungguh setiap hari, kita belajar mutolaham zakaram takram. Saya yakin sampai, dan maksiat kamu tinggalkan sampai insyaAllah. Itu udah namanya apa? Biljud. Waqala Hasan rahimahullahu ta'ala, berkata oleh Hasan rahimahullahu ta'ala, talabul jannati bila amalin zanbun minas zunubi, menuntut surga tanpa amal adalah dosa di antara dosa-dosa. Ya Allah, berikan aku surga tapi gak mau amal, dosa. Kayak orang bawas, bagi diri bawas, gak mau kerja. Jom kira gak gini-gini? Ini kepret. Apaan berkata? Waqala, beliau berkata lagi, alamatul haqiqati tarku mulahasatil amali dan tarku amali, meninggalkan hakikat. Alamatul haqiqati, tanda hakikat adalah tarku mulahasatil amali, meninggalkan perhatian kepada amal. Tanda hakikat itu meninggalkan perhatian kepada amal. Latar kun amali, bukan meninggalkan amal. Jadi tanda hakikat, tanda orang sudah sampai hakikat itu adalah meninggalkan perhatian kepada amal. Kalau sedekah, sedekah aja. Dia nggak perhatiin tuh supaya dilihat sama orang, enggak. Jadi ditinggalkan perhatian kepada apa? Dia habis ngamal, udah dia nggak ingat apa. Ada orang ngomong, makasih ya Bang Haji, apa? Dulu Bang Haji pernah kasih air ini, apa nih? Udah lupa. Apa nih? Itu dulu. Ya Allah, apa nih? Udah lupa itu. Oh iya. Ya sama-sama. Dia udah melupakan itu. Bukan dia lupa, udah kasih, lupa, kalau gak inget obat tuh. Kalau gak tau gak, ini jangan begitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi kita udah lupa, gak inget lagi. Itu namanya ya tarkumlah hasatil amal, meninggalkan perhatian kepada amal. Kita gak ngeliat amal kita, kita ingin ngeliat lagi berapa amal kita, di mana amal kita, udah lupa udah. Masya Allah. Kalau pengen sampai hakikat begitu,
tarku mulahazatil amal, meninggalkan perhatian kepada amal. Gak disebutin namanya, gak ngomong kan? Gak disebutin namanya ngomong. Gak disuruh duduk di depan ngambek, besok gua datang lagi. Itu namanya kita masih ada. Kalau dicela sama orang marah, dipuji sama orang senang, itu masih perhatian namanya. Kita masih buruk gitu. Nah, kalau dicela sama orang gak marah, yang dilihat dipuji sama orang juga enggak lupa diri yang mulia, dia sudah sampai kepada hakikat. Dia marah karena Allah marah. Dia marah karena Allah marah. Dia benci karena Allah benci. Jadi marah bencinya disesuaikan kepada Allah. Itu orang yang sampai. Ada orang maksiat marah gitu, jangan nggak apa-apa masing-masing aja. Itu orang baik banget ya, harus marah. Kenapa? Karena Allah marah. Ya ada perempuan dipermainkan, dicemek-cemek umpama, astagfirullahaladzim. Kita wajib marah, jangan diem aja, marah. Kenapa? Karena Allah marah. Jadi marah kita karena Allah marah, benci kita karena Allah benci. Hati-hati, Allah benci kita enggak benci, nanti Allah akan benci kepada kita. Tapi ingat, kita benci sama orang sifatnya, perbuatannya, bukan sama orangnya. Jadi kalau orangnya baik lagi taubat, kita baik lagi. Jangan benci sama orang, mati mesti benci aja. Astagfirullahaladzim. Jangan benci. Jadi benci karena Allah benci, cinta karena Allah cinta, menselaraskan cinta kepada Allah akan menimbulkan cinta Allah. Tidak mensesuaikan cinta kepada Allah, tidak mensesuaikan benci yang apa Allah benci, akan menimbulkan kebencian Allah kepada kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Wa qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan mengamalkan apa bagi apa yang setelah mati. Itu orang cerdas. Jadi orang cerdas, dia itu mampu menundukkan nafsunya. Umpama nafsu pengen berbuat maksiat, jadi. Pengen berbuat maksiat. Ada perempuan lewat pengen godain, cuit-cuit, jadi. Ada duit orang pinang, jadi. Pengen melakukan sesuatu yang haram, orang gak lihat kiri kanan, gak ada yang kenal kiri kanan, gak ada orang. Tapi Allah melihat, jadi. Itu orang cerdas. Tapi kalau lihat kiri kanan, gak ada orang lihat kiri kanan, gak ada yang kenal, dikerjain juga, itu orang bodoh. Sekalipun pintar, sekalipun bisa baca kitab, endless baca kitabnya, alfiatnya amal, inggrisnya amal, baca kitab gak pernah kesandung, itu orang bodoh. Kenapa? Gak mampu menundukkan hawa nafsunya. Wal ahmak, orang bodoh adalah, orang jumu adalah, ahmak ini bodoh yang kata-kata bodoh, bodoh yang kasar. Kalau bahasa kita, bodoh halusnya. Kalau kasar apaan? Goblok, apaan? Goblok. Jumu, goblok. Goblok lu kalau kasar banget, goblok. Goblok lu ya, ngomongnya kayak enak ya. Biasa ngomong gitu ya. Ya, itu ahmak.
manit tabah hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amaniyah, dan dia mengingini kepada Allah Ta'ala akan angan-angan kosong. Apa? Kepengen masuk surga tapi kagak mau mau tinggalin maksiat. Itu namanya yang angan-angan kosong, pepesan kosong. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita dengan takdir yang baik. Amin. Allah tuntun kita dengan taufik hidayah. Amin. Allah jauhkan kita daripada nafsu kita. Amin. Begitu pula anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'lam bissawab.